Halo semuanya, kembali lagi di channelnya Pratama MC. Dan oke, teman-teman, kita akan lanjutkan lagi di series Emo Crab Season 2-nya. Oke, teman-teman. Ya, tapi untuk episode kali ini aku nggak baca dulu buku di sini, teman-teman ya. Karena apa? Ya, baru kemarin kali ya, apa namanya, videonya aku upload terus aku record lagi. Jadi ya gak sempet juga untuk apa, karena gak ada komen kan. Jadi gak baca dulu buku di sini, oke? Dan di sini udah ada beberapa block of redstone. Untuk di episode kali ini kita akan mulai stock di shop yang kedua, oke? Dan sebelum kita stock, kita akan bikin dulu apa namanya, stone generatornya di bawah. Terus langsung kita ke shop, langsung kita stok barang-barang, kita bikin barang-barangnya juga. Dan ya, kita langsung aja untuk ke bawah dulu. Dan di sini aku udah bawa air. Untuk tempatnya kan di sebelah sini, teman-teman. Kita akan ke bawah dulu. Oke. Ternyata aku kejedot. Sip. Dan di sini ini dia tempatnya untuk stone generatorku, udah aku siapin juga untuk tempatnya. Dan di sini akhirnya kita pasang di sini, teman-teman. Nah, nanti kan dia masuk ke sini dan yang satunya lagi kita pasang lagi di sebelah sini. Dan oke. Kalau airnya dipasang di sebelah sini, nah kebanyakan nanti di sini tuh si lavanya itu masuk ke sini, teman-teman. Gak bakalan apa namanya, jadi di sini ada cobblestone atau stone ya nantinya. Oke, dan airnya udah aku pasang. Langsung aku mau cari dulu apa namanya, lava ya. Sepertinya di sebelah sini. Nah, di sebelah sini itu ada lava. Tapi di sebelah mana ya? Oke, kita lihat dulu. Oke, sebelah sini, teman-teman. Ada lavanya. Kita bikin dulu tempat dah. Ini kita lubangin dulu. Tapi nggak apa-apalah. Kita simpan dulu barang-barangnya ya. Nah, ini untuk persiapan aku bikin seperti repeater gitu kan, kayak gini, untuk komparator juga. Untuk apa namanya, untuk piston juga nih. Di sini persiapan stok barang, nanti langsung kita masukkan ke apa namanya, ke shop. Oke. Dan di sini kan kita kalau kekurangan redstone, nah kita bisa beli redstone di sini aja, atau enggak mining kalau apa namanya kepepet gitu kan. Kalau enggak ada apa namanya emerald di sini, kita mining juga gitu kan. Nah, lumayan gitu. Di sini satu emerald itu dapat 4 emerald, dapat 4 emerald gitu. Dapat 4 redstone. Lumayan kan? Oke. Jadi aku akan bikin dulu bucket. Berapa lagi ya? Berarti 3 bucket. Sepertinya masih ada bucket di sebelah sini. Nah, berarti aku butuh 2 bucket lagi. Dan barang-barang di sini, nah, inventoryku penuh banget. Karena tadi habis apa namanya, habis menyelesaikan yang sebelah sananya dulu biar cepat gitu kan. Biar kita langsung bikin dan bikin stok-stok barangnya juga, langsung kita ke stok. Oke. Sip, di sini udah ada 5 bucket. Langsung oke, kita ambil dulu ini. Takutnya despawn juga. Nah, ini untuk jalan. Oke, kita masuk apa namanya? Ini kita lubangin aja. Karena si lavanya itu nanti no. Kocok gembel. Sip, di sebelah sini masih ada? Nggak ada. Nah, di sini itu nanti si lavanya masuk di sebelah sini. Kita buka lagi sebelah sini. Oke, ternyata ada gravel. Kita buka semuanya. Kok kenapa pindah gitu? Dan sip, udah beres. Kita ambil lavanya. Wait. Harusnya kita kasih dulu glass sekitaran sini. Oke, dan di sebelah sini juga kita akan tutup dulu. Takutnya lavanya keluar situ, cuy. Butuh ini juga. Sea lantern. Nah, sea lanternnya udah aku ambil. Kita tutup aja untuk si atas sininya. Oke. Dan kita tutup. Sip, kita tutup dulu aja lah. Hah. Bentar deh. Takutnya salah gitu kan, jelek. Oke. Kayak gini, terus di sini kita kasih silentron. Sip.
Dan iya kayak gini. Oke, kita masuk aja lewat sini ya. Enggak ada setun, pakai ini aja. Kita ke atasnya pakai ini. Langsung kita kasih glass lagi untuk ngasih lavanya sebelah sini ya. Kita kasih lava semuanya gitu kan. Oke, dan turun, turun. Sip, nanti kan kita naik ke sini aja. Kita simpen dulu barang-barang yang di sebelah sini karena masih aku pakai juga ya, jadi inventoryku tuh berantakan, teman-teman. Biar nggak bolak-balik. Nanti kalian pusing juga gitu. Ininya aman, ini aman. Nggak perlu kita bawa, dan ini. Oke. Kita ambil dulu 5 bucket lava. Di mana tadi? Di sebelah sini ya. Ini dia, 1 2. Dan udah ada 5 lava. Langsung kita masukkan aja lavanya ke sini. Oke, 1. Nah kan? Nah kan? Akhirnya. Dan di sini kita buka. Nah, kayak gini ya. Berarti itu salah. Langsung kita buka aja untuklah. Oke, biar si lavanya ke bawah sana. Berarti di sini juga sama ya. Ini kita tutup. Ternyata salah. Langsung kita buka yang di sekitaran sini. Sip, sip, sip. Sip. Sip, oke. Kita pasang lava-lavanya di sini, teman-teman. Nice. Biar jadi stun. Kan aku kasih dulu kabel stun di sananya ya untuk menahan biar nggak terganggu juga untuk lavanya itu sama apa namanya nih, sama pistonnya juga biar nggak keganggu. Oh, aku salah. Oke, dan kayak gini langsung kita pasang di sini stun. Aku nggak bawa stun, ya udah kita pakai ini aja. Nah, kita pasang redstone. Sip, udah dipasang redstone. Lalu kita pasang ini satu lagi sini tengah. Kita pasang observer. Dan oke, kayak gini. Ini kayaknya kekurangan nih. Ini kurang kebuka. 1 2. Ini 1 1 2. Dan sekitar sini kita kasih 2 blok aja. Langsung kita pasang ini repeater. Repeater 1 2 1 2. Di sini 1. Oke, kayak gini temen. Apa bener ya? Ntar dulu kita coba. Sip dan sip. Oke, dan ternyata benar ya. Kita kasih satu tik aja di sininya, teman-teman. Nah, kita coba lihat dulu ke sini gitu kan. Apa benar? Oke, dan berhasil. Kita punya stun generator dan kabel stun generator juga ada, kabel stunnya juga soalnya. No, kan. Jadi kalau kita deketin sini langsung jadi. Ini cukup simpel juga sih, teman-teman. Kalian bisa bikin juga ya. Langsung kita kasih ini dulu. Kacanya kita kasih warna ungu ya. Rasanya masih ada. Nah, ini dia. Kita kasih warna ungu untuk di sebelah sininya. Oke, kayak gini. Kayak gini mungkin. Nice. Langsung nggak perlu juga sih. Ini kita kasih di sini, kita kasih. Oke, kita coba dulu untuk dunia. Nice, nice, nice. Dan berhasil. Kita lihat di sini. Oke, dan berhasil, teman-teman. Jadi sekarang aku akan langsung aja untuk mencari stun dulu, langsung stok barang-barang di sini, dan kita langsung ke shop. Oke. Oke, teman-teman. Dan iya, udah beres aku bikin stoknya. Di sini ada apa namanya? Sticky piston, ada hopper juga, ada di apa ada dropper, ada observer, terus ada repeater, ada komparator juga ya. Dan ya piston terakhir di sini. Mungkin yang lainnya belum aku stok dulu, teman-teman ya. Kita nyuri. Kita nyari bahan yang lain ya, teman-teman. Oke. Oke, di sini aku akan stok yaitu sticky piston. Kita stok sedikit-sedikit aja dulu ya. Kita stoknya 32 gini, teman-teman ya. Dan yang lainnya kita stok lagi. Di sini kita stok banyak aja untuk dropper, untuk droppernya, terus observer juga kita stok, cuy. Dan oke, komparator kita stok di sini ya. Pasti yang banyak butuh itu adalah repeater. Dan di sini kita bawa juga untuk apa namanya? Piston. Nah, kita stoknya 32 aja ya, teman-teman.
Oke, kita ambil dulu dua. Di sini aku mau bikin shirt. Kita nyari leaf lagi, teman-teman. Kita nyari daun-daun lagi, teman-teman ya. Untuk di apa namanya di depan shop, katanya menggunakan yang spruce aja biar jadi tetap hijau ya. Bener juga sih. Aku kemarin menggunakan daun oak ya. Jadinya daunnya itu jadi gersang gitu. Oke, mungkin kita akan langsung aja ke sana. Kita langsung ke shop, teman-teman ya. Kita simpan dulu di sini gitu kan untuk barang-barang yang aku mau stok. Sip. Langsung kita menuju ke shop. Oke, udah sampai shop juga, teman-teman. Dan sebelum kita ke shop sana, kita ke shop sini dulu, teman-teman. Dan aku lupa bawa stok barang ya untuk yang di stok buku sama prismarin. Kita ke sini dulu aja. Kita lihat dulu apakah ada yang terjual gitu kan atau masih belum. Kita cek dulu. Oke, dan di sini wow. Untuk mendingnya udah terjual juga. Dan di sini unbreaking juga udah ada yang beli. Di sini juga seal touch. Oke, dan looting 3 udah aman. Udah aman gak tuh? Kita cek dan oke, kosong. Dan aku nggak bakalan bikin orang-orangan lagi dulu di shop sana, teman-teman. Nanti aku nyari dulu kepalanya ya. Untuk kepala dia dan ini apa namanya? Untuk penjaganya kan ada dua nih. Ada yang Sarah juga gitu kan. Nah, nanti kita bikin dulu ya, oke? Tapi sebelum itu aku tutup dulu karena udah malam di sini. Let's go. Oke, selamat pagi teman-teman. Ya. Kita ke itu dulu, ke tempatnya Bang Sadan dulu, teman-teman. Roketku habis. Kita beli roket dulu dan aku akan ya mungkin kita akan borong ini. Apa namanya? Woodnya. Untuk stok woodku di base habis untuk bikin stok yang ini ya, untuk stok racunku. Oke, kita beli dulu di sini. Wow. Banyak, cuy. Yang ini tuh berapa? 3 diamond. Oke, kita beli 1 2 3 aja. Ini enggak. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke, dan udah kita beli fireworknya juga. Kita simpan satu di sini gitu kan. Langsung ke tempatnya Alwi dulu, kita belanja dulu. Aku butuh wood juga. Nah, ini dia. Kita beli beberapa wood lagi. Kita beli yang di sebelah sini aja. Karena aku butuh yang spruce log-nya ya. Dan di sini spruce leaves-nya. Nah, mungkin segini cukup dulu lah ya untuk stok apa namanya woodnya. Oke, nanti kalau kita butuh lagi kita kesini lagi. Dan ya, oke. Ini ada apa barang-barang di sini? Waduh. Satu diamond. Kirain ada creeper gitu. Oke, diamondnya. Sip. Kokocak. Dan ya, kita langsung aja lah ke shop yang kedua aku, teman-teman ya. Sepertinya ketiga sih. Yang di sana kan udah dua bangunan ya. Dua bangunan. Satu bangunan, dua barang yang aku jual gitu kan. Oke. Kita kok ini kebuka terus gitu kan. Kita tutup dulu ya. Nanti kasihan masuk angin. Oke. Kita ini dulu. Nah, di sini udah aku bawakan juga nih apa namanya untuk clips-nya. Aku menggunakan yang spruce, oke. Mana tadi? Oh, ini dia. Kita itu dulu. Kok jadi hijau gitu kan kalau di ini. Kok aneh. Nah, berarti yang ini aja ya. Kita samakan berarti samanya sama ini ya. Jadi kayak gini. Yang di sini juga kita samakan juga. Sip. Benar bagus yang hijau ya. Apa menggunakan yang bridge aja gitu, yang bridge. Dan ada saran juga untuk jalannya Bang, kasih redstone. Katanya apa namanya? Shopnya super redstone. Ya, kalau di sini ya nggak apa-apalah kayak gini aja. Nanti kalau kita kasih yang redstone, kayaknya harus dirubah lagi untuk di sekitaran sininya ya. Itu ya kan jadi warna ini. Oke lah, kita langsung aja untuk apa namanya? Untuk stok barangnya. Kok yang kosong yang aku bawa? Wait, di sini kita stok barang dulu.
Oke, dan udah beres. Kita kasih harganya, teman-teman. Dan di sini untuk 3 diamond untuk 32 hover, untuk komparatornya 4 diamond. Kenapa? Di sini untuk komparator itu menggunakan quartz juga, teman-teman ya. Jadi aku harus beli atau harus nyari di Nether gitu kan untuk quartz-nya, sama redstone dan stone-nya juga ya. Sama wood-nya juga gitu kan. Oke, dan di sini juga untuk 3 diamond untuk 32 repeater. Dan di sini untuk 4 diamond 32 stick piston gitu kan. Di sini menggunakan slime sama wood, dan ya di sini piston, piston harganya 2 diamond aja. Aku kasih sama ini sama dropper juga untuk harganya 2 diamond ya. Di sini untuk 4 diamond yaitu observer ya. Mungkin untuk harganya dari 4 diamond ke bawah aja. Nanti untuk stok yang lainnya kita stok juga di sini ya. Untuk yang lainnya. Dan ya, oke, akhirnya udah beres juga, teman-teman. Oke, teman-teman, dan mungkin sampai di sini dulu untuk perjumpaan saya di Imbocrab Season 2-nya. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe di channel pertama MC dan member Imbocrab lainnya yang ada di deskripsi. Oke, thank you semuanya. Dadah, bye-bye.